kan dia kadang mak bapak pun satu hal. Ustaz ni anak saya repair. Dia ingat anak dia TV apa? Dah rosak suruh repair. Dah rosak suruh repair. Tapi kehidupan rumah tangga kita tidak ada Islam. Kita bawa anak kita kepada agama Allah. Orang Arab kata anta tajni ma zara'ta. Kamu tuai apa yang kamu tanam. Kita tanam pagi ni pokok durian 5 tahun nanti dia berbuah. Durian ke rambutan? Durian. Rambutan kita tanam pagi ni 5 tahun dia keluar rambutan ke durian? Rambutan. Kita tanam tidak pokok Islam. Kita menantikan buah Islam akan lahir. Orang Melayu sebut tanam padi tumbuhnya lalang. Kalau padi kita tanam tumbuhnya lalang. Kalau tanam lalang confirm lalang. Tapi kita sayang budak-budak ni. Saya sayang. Yang rantai-rantai ni bukan senang. Yang jaga dia Ustaz Anas. Dua kali kena tikam kat perut. Sekali dengan besi katil. Sekali dengan screwdriver. Orang dapat dadah tiba-tiba tak dapat. Geganas. Dia nak bunuh semua apa dia nak bunuh. Nak tikam semua dia nak tikam. Tiba-tiba nak bentuk anak-anak ini bukan senang. Kalau duduk, kalau saya nak pergi itu, kalau Ustaz Anafi, subhanallah. Kalau duduk 60 orang, kuliah maghrib, dia bawa 60 biji burger tau. 60 orang, 60 biji burger. Kalau kita balik kan, Ustaz, jangan lupa bawa burger lagi ya. Dia mempertahankan kebegeran dia. Tapi bila duduk bersembahyang, habis berwirid. Kalau salam berpeluk, kita ajar peluk dengan kasih sayang. Siapa yang suruh peluk ni? Nabi. Bukan orang Nabi. Kajian daripada US, Profesor Dr. Michael. Budak yang dipeluk pergi sekolah, dia punya pencapaian akademi lebih baik daripada anak yang tidak dipeluk. Yang suruh peluk ini Rasulullah, bukan orang kafir. Kita tak buat. Dekat masjid kita salam macam nak tanak je macam ni. Salam tengok mata, tengok senyum pun tak ada kat mulut kita, kat bibir kita, kasih. Budak ni kalau saya peluk, yang saya peluk seorang tu budak Ipoh. Badan dia besar. Tuan-tuan tahu tak apa jenayah dia buat? Dia ambil iron ni, iron sereka, dia bagi kepala mak dia, pum, pecah. Saya peluk dia, dia menangis. Saya peluk dia, dia menangis. Saya kata kat dia, kalau kamu keluar dari sini, kamu nak buat apa? Saya, Ustaz. Saya nak peluk mak saya, Ustaz. Kalau mak awak ni lah, ni dapat telefon ni, mak awak meninggal. Sekarang ni, awak nak buat macam mana? Ustaz, jangan cakap macam tu, Ustaz. Bergoling-goling dia menangis. Dengar ni ayah, dia kata apa? Kalau ayah saya, Ustaz, dia peluk saya macam Ustaz peluk, saya tak jahat macam ni, Ustaz. Saya tak jahat macam ni. Siapa yang ajar benda ni? Rasulullah. Peluk anak ni sampai bila, tuan-tuan? Bila peluk anak? Sampai dia mati, sampai kita mati. Kita peluk dia sebab bila kita sedang nazar, anak peluk kita, tuan-tuan. Ayah mengucap ayah, Allah, Allah, Allah. Kalau dia dah sebut Allah, diamkan. Orang nak meninggal ni letih. Jangan kita buat ayat panjang-panjang. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau dia tak pernah disebut tak apa, biarkan. Kalau tak boleh sebut, sebut Allah pun jadi. Lepas dia berhenti, diamkan. Kalau dia sebut benda-benda yang lain, mak, ayah, ingatkan balik. Ayah, sebut Allah, ayah, sebut Allah. Bila tuan-tuan, ketika kita sedang nazar, dia peluk kita. Ini sebab tu Nabi ajar. Peluk anak sejak dari kecil sampai dia besar. Bila kita nak meninggal sedang sakratul maut, dia peluk kita. Ini Islam ajar.